lihat dia nggak? Yang mana sih? Yang itu? Iya, iya. Iya, gue lihat. Kenapa? Dia itu adiknya pembantu yang dulu tinggal di rumah gue. Dan sekarang dia songong banget kuliah di sini. Masa sih? Kok bisa? Iya. Jadi Dini sama keluarganya itu licik banget. Bokap gue dihasut buat masukin dia ke kampus ini. Dan sekarang yang harus bayar biaya kuliahnya itu kakak gue. Wah, berarti itu cewek matri banget. Maka itu kita harus kerjain dia biar dia kapok. Bener banget. Yuk, kita kerjain. Dini. Karina. Gue mau ngomong dong empat mata sama lo. Iya udah kak, langsung ngomong aja. Sini dulu dong. Jadi Dini, sebenarnya gue mau minta maaf sama lo. Gue tuh ngerasa bersalah banget atas semua perbuatan gue. Gak apa-apa kak, lagian Dini juga udah maafin kok. Bener ya Dini ya. Makasih ya Dini. Iya sama-sama, ya udah. Lagian pula ngapain lo taruh di situ? Jangan-jangan ini semua kerjaan kakak ya? Enak aja sih lo, nuduh-nuduh sembarangan. Emang lo nggak ngeliat gue dari tadi tuh di sini ngobrol sama lo, Dini? Karina, tolong dong kak, jangan bercanda. Bercanda? Ih, siapa sih yang mau bercanda sama lo? Mau nanya, tadi ada orang lewat bawa laptop nggak ya? Nggak ada tuh, Mbak. Kita ngeliat. Iya, udah. Makasih ya. Iya, sama-sama.